bentar, sepertinya di sana. Mungkin masih lama sekali, guys. Lihat pengunjungnya, kami. Mang, ini masih di Martapura emang ya? Tambak Anyar. Apa namanya? Tambak Anyar. Tambak Anyar. Di Tambak Anyar, arah ke Banjarbaru, guys. Ini namanya rumah makan Nur Aida. Nasi kuning, siang prasmanan. Itu bisa buat referensi, ini pengunjungnya banyak sekali. Baru datang. Silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my channel Royal Net TV. Guys, ada yang beda hari ini, guys. Saya hari ini lagi di Kalimantan Selatan, itu di Kabupaten Martapura, guys. Itu kami lagi pinggir jalan, kami nunggu taksi call, ya. Taksi call. Oh, sampai asrama haji berapa kira-kira? 15 berseorangan. Iya. kita lagi nunggu mobil, guys. Ada yang lucu di sini, guys. Di sini mereka sebut taksi call ya, Mang ya. Taksi call. Oh, nah itu taksinya seperti itu, guys. Oke, guys, ikuti kesenangan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari Royal Net TV. Lagi di dalam taksi call, guys. Ini ongkosnya 10 orang, guys. Ini sampai ke Banjarmasin, dari Martapura ke Banjarmasin cuman 15.000, guys. Jadi sangat murah sekali. Ini adalah kalau tempat kita ini namanya angkot. Yang di sini sebutnya dengan taksi call. Oke. Okay. Ya guys, kita istirahat dulu di sini. Di tempat makan rumah makan Nur Aida. Ya di sini banyak sekali wadai, yang kata mereka wadai itu kalau bahasa kita itu adalah kue, ya kue atau cemilan, ini sebutnya dengan wadai. Nah, di sini bisa ngopi, di depan ini banyak wadai yang bisa kita nikmati. Dan ini taksi kita tadi, taksi call namanya. Nah itu, jadi perjalanan ke Banjarbaru ini akan memakan waktu selama 1 jam. Jadi ini sopirnya ngajak istirahat bentar. Dia mau makan kali taksinya. Oh, itu sopirnya. Bapak sopir yang di sana. Bapak sopir yang di sana. Mungkin masih lama sekali, guys. Lihat pengunjungnya. Kami. Mang, ini masih di Martapura emang ya? Tambak Anyar. Apa namanya? Tambak Anyar. Tambak Anyar. Di Tambak Anyar arah ke Banjarbaru, guys. Ini namanya rumah makan Nur Aida. Nasi kuning, siang prasmanan. Itu bisa buat referensi, ini pengunjungnya banyak sekali. Baru datang. Ya kita ikut aja nyoba-nyoba makanan yang di sini. Ini aku lagi nyoba ini. Gak tahu apa ya namanya ini. Apa Mang namanya ini, Mang? Hah? Isinya telur ini apa namanya, Mang? Sama kalau mau ngopi, ngopi. Itu kopi ini. Biar kadang ngantuk. TikTok. Banyak makanan lain, tapi kalau makanan berat di sana. Makan sarapan. Saya tadi udah sarapan di tempatnya Amang. Jadi sini nyemil aja.
Habis.